Al-Malhamah Kubra atau Perang Armageddon dikatakan menjadi sebuah peperangan terbesar dan yang terakhir yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Ia akan berlaku sejurus perjanjian gencatan senjata di antara pasukan Rom dan Islam dikhianati. Dikhabarkan bahawa salah seorang daripada tentera Rom, yakni seorang yang beragama Nasrani, melakukan provokasi dengan menyatakan ini adalah kemenangan salib. Dan berlakulah peperangan di antara Islam dan Nasrani. Peperangan yang akan berlaku ini juga dikhabarkan sangat sengit sehingga mengambil masa yang agak panjang dan mengorbankan banyak jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan gambaran bahawa hanya seorang sahaja yang akan hidup daripada 100 orang yang hadir di dalam peperangan tersebut. Maka di antara tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma hudnah. Hudnah ni maknanya perdamaian dan kerjasama, takunu bainakum wa baina bani asfar, yang kamu buat di antara kamu dan di antara bangsa yang berkulit berwarna putih. Kan? Jadi maknanya satu hari nanti orang Islam dan orang Nasrani akan bekerjasama, mereka memerangi orang-orang Yahudi ini. Kemudian ketika orang Yahudi ini kalah, maka tiba-tiba orang daripada Bani Asfar ini, orang Nasrani ini, mengkhianati orang Islam dan memerangi orang Islam. Fayaghduna fayatunakum tahta thamani naghayah. Mereka menyusun strategi untuk mengalahkan orang Islam sebanyak 80 division. Dan tahta kulli ghayah 12,000. Setiap satu division itu mempunyai 12,000 orang kekuatan tentera. Peperangan itu peperangan yang sangat besar, berlaku di antara orang Nasrani dan orang Islam. Dan hari pertama bermula daripada subuh sampai kepada isyak, maknanya sama-sama tidak menang, sama-sama dalam keadaan yang sangat, maknanya seperti kata pepatah Melayu, seperti buku bertemu ruas, yang meninggal dan syahid, masing-masing meninggal dan syahid, tak sempat untuk menguruskan jenazah mereka. Bermula fajar pada hari kedua pun sama, fajar sampai ke isyak hari kedua, disambung pada hari yang ketiga, daripada subuh fajar sampai kepada isyak juga tidak ada yang menang, sampailah kepada hari keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada kumpulan yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kumpulan orang Islam. Dajjal, satu gelaran yang sering dilontarkan kepada seseorang yang tidak berakhlak. Ia sering dikaitkan dengan satu makhluk yang bermata satu dan akan keluar di akhir zaman nanti. Ia juga dikaitkan sebagai satu makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerosakan-kerosakan yang akan dilakukan di dunia ini. Misinya hanya satu, untuk mengajak para manusia mengakui ketuhanannya melalui fitnah-fitnah yang berlaku. Inilah figura akhir zaman yang akan muncul setelah berlakunya Al-Malhamah Kubra yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dajjal ialah satu nama kepada salah satu daripada tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat yang besar. Daripada 10 tanda yang Nabi sebut, Dajjal adalah salah satu. Yang kedua, Dajjal sabit dengan hadis yang begitu banyak, hampir 90 hadis Nabi SAW. Yang ketiga, Dajjal ialah seorang manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia bukan syaitan, dan dia bukan binatang. Dajjal ini telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang seterusnya, Dajjal ialah seorang lelaki. Nabi sebut innahu syabun qatatun. Dia adalah seorang pemuda laki-laki yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala, telah pun wujud, dan satu hari nanti dia akan keluar sebagai membuktikan kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari tanda besar kiamat yang akan keluar dan dilihat oleh semua manusia yang hidup ketika itu. Dajjal akan keluar selepas munculnya Imam Mahdi. Ketika Dajjal keluar, akan ada Imam Mahdi, dan selepas Dajjal keluar melakukan kerosakan, akan turunnya Nabi Isa. Dunia hari ini digelar sebagai dunia hujung jari.
Segala maklumat yang kita perlukan boleh didapati dengan hanya satu klik. Apabila kita menaik mengenai rupa Dajjal di internet, sudah pastinya akan muncul beberapa versi gambaran Dajjal yang dilakarkan menurut imajinasi seseorang. Namun, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan rupa Dajjal yang sebenarnya. Antara ciri-ciri besar yang paling utama ada pada Dajjal ialah nombor satu, semua orang beriman akan melihat di dahi Dajjal akan tertulis tiga huruf, iaitulah Kaf, Fa dan Ra. Tulisan ini bukanlah sengaja jangan ditulis, tetapi hanya akan dapat dibaca oleh mata orang-orang beriman sahaja. Ciri kedua Dajjal ialah dia adalah satu orang lelaki, rambutnya kerinting, rupa parasnya dia manusia biasa. Akan tetapi Nabi menambahkan lagi, untuk tahu bahawa orang itu Dajjal selain daripada tulisan kafara di dahinya, ialah Dajjal itu matanya dua, tetapi mata kanannya itu tidak dapat dilihat, buta, dan beliau hanya melihat dengan mata kirinya sahaja. Nah, dan mata kanan yang buta itu tersembul keluar sikit seperti Ainabun Tawfiyah, seperti buah anggur yang tersembul keluar. Antara ciri lain Dajjal ini ialah selain daripada dia lelaki yang sifat sempurna tubuh badannya, berambut kerinting, akan keluar di akhir zaman hampir dengan kiamat, ketika mana Mahdi dan Nabi Isa ada pada zaman itu, dan hidup hayatnya hanyalah 40 hari sahaja. Ketika beliau selepas mengisytiharkan dirinya Tuhan, maka ketika itu akan berbakilah ataupun bermulalah kehidupannya 40 hari. Itulah sifat utama dia. Yang paling utama daripada keseluruhan yang saya sebut tadi ialah nombor satu sekali ialah Dajjal ini apabila dia keluar pada hari pertama itu, seruan dan moto yang dia bawa dan seluruh pengikutnya dia bawa, pengikutnya bawa ialah Alastu bi Rabbikum. Tidakkah kalian mahu mengiktiraf ataupun menyebut bahawa aku adalah Tuhan kalian? Itulah sifat yang paling utama daripada semua ciri-ciri yang ada pada Dajjal. Kaf, Fa, Ra. Itulah kalimah yang terdapat pada dahi Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Di dalam Islam, perkataan kafir sering digunakan untuk menggelarkan seseorang yang menolak atau tidak memeluk agama Islam. Di antara ciri-ciri orang kafir yang telah digariskan ialah mereka yang tidak mempercayai bahawa adanya Allah dan Rasulnya, mereka yang menolak ajaran Islam, dan mereka yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu Taala setelah sampai kebenaran kepadanya. Kalimah kafara yang terdapat di dahi Dajjal ini dikatakan hanya dapat dilihat oleh mereka yang beriman. Namun, masih terdapat khilaf di kalangan para ulama sama ada perkataan tersebut hanya sebagai satu kiasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pasti, perkataan kafara itu sudah cukup menjelaskan ajaran yang dibawa oleh Dajjal laknatullah. Sama ada orang yang boleh membaca tulisan Arab ataupun tidak, tetapi orang yang beriman mampu melihat tulisan ini di antara kedua mata Dajjal. Dan kuasa Allah yang Allah kurniakan kepada orang yang beriman, hanya orang yang beriman sahaja yang mengenali Dajjal ini. Seperti seorang pejuang yang mengibarkan panji ketenteraannya di dalam medan perang, seperti itulah Dajjal membawa kalimah kafara yang berada di atas dahinya. Apabila kita membuat kajian berkenaan Dajjal, maka sudah pasti kita akan menyedari bahawa tidak ada satu kalimah Dajjal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Perkara ini justru akan menimbulkan sedikit keraguan, terutama bagi golongan anti hadis yang hanya menggunakan kitab suci ini sebagai rujukan mereka. Sedangkan di dalam Islam, Al-Quran dan juga hadis merupakan dua wasiat terakhir yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewujudan Dajjal tidak perlu dipertikaikan lagi.
Ini kerana hadis-hadis yang menceritakan kemunculannya adalah bertaraf hadis sahih yang tidak ada keraguan padanya. Justru, sebagai umat Islam, tidak seharusnya kita membuat andaian-andaian sendiri sebelum merujuk kepada mereka yang lebih berilmu dan lebih berkelayakan. Ternyata seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar antara jawapan yang terbaik, kerana Dajjal merupakan satu-satu makhluk yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi apabila dia mengaku sebagai Tuhan, berarti ini adalah merupakan satu sikap, satu sifat tabiat yang sangat buruk. Maka antara peranan Nabi Isa AS adalah membunuh Dajjal. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 158 sebagai contohnya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi maksud daripada ayat ini, ketika datang tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, maka pada waktu itu tidak berguna lagi orang yang nak masuk Islam ataupun nak menyatakan keimanan, kerana sudah sampai ke final, dah sampai ke climax. Berbagai-bagai seruan dan juga suruhan dilakukan Nabi-Nabi yang diutuskan, kamu tak beriman. Tiba-tiba datang tanda akhir zaman, matahari terbit di sebelah barat, baru kamu dah beriman. Maka sudah ditolak keimanan pada waktu itu. Kemunculan Dajjal sudah pastinya merupakan satu perkara yang sangat besar. Ini kerana ia merupakan salah satu daripada tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya kiamat dengan dunia hari ini. Justru, para ilmuwan tidak berhenti daripada meneliti dan mengkaji hadis-hadis akhir zaman bagi peringatan kita semua. Secara ringkasnya, terdapat tiga gelombang yang akan berlaku sebelum kemunculan makhluk ini. Fasa dan gelombang pertama sebelum Dajjal muncul ni disebut sebagai Ahlas. Ahlas ini dia akan main satu fasa dekat-dekat Dajjal nak muncul, iaitu pada waktu tu muka bumi ini akan penuh dengan peperangan. Nabi sebut harabun wa harabun. Iaitu satu tempoh, waktu tu tempoh yang pertama daripada tiga gelombang ini, bumi ini penuh dengan peperangan. Ketika itu, kata Rasulullah, kalian akan mendapati bahawa akan banyak berlaku kehilangan nyawa dan kehilangan harta yang begitu banyak. Kemudian datang akan datang fasa yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai fasa Sarra. Fasa Sarra ini ada dua peristiwa yang akan berlaku, iaitu yang pertama, akan muncul seorang daripada ahli keluarga Nabi. Dia memang keturunan Nabi, ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait, tetapi tidak membawa manhaj yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika gelombang kedua ini, peristiwa kedua yang berlaku ialah orang Islam akan melantik satu orang yang sangat lemah. Nabi sebut kawarikin ala dhilal. Orang ni akan dilantik, orang Islam pun sokong dia ramai, dan dia sebenarnya sangat lemah dari segi pengurusan, pentadbiran, iman dia sangat lemah. Gelombang ketiga yang terakhir sebelum kemunculan Dajjal, Nabi namakan sebagai Duhaima, iaitulah malam yang gelap gelita. Sebelum kemunculan Dajjal, Nabi namakan sebagai Duhaima, iaitulah malam yang gelap gelita. Gelombang ketiga ini, para penonton sekalian, akan kena kepada semua manusia, Islam dan tidak Islam, alim ataupun tidak alim, yang hebat iman dia ataupun tidak hebat. Kecuali kena banyak ataupun kena sikit fitnah Duhaima sebelum kemunculan Dajjal ini. Nabi perincikan Duhaima ni, iaitu kata Rasulullah, pada waktu pagi orang itu beriman, wayumsi kafiran. Tiba-tiba pada waktu petang, dengan mudah-mudahnya dia bertukar menjadi kafir. Dan kata Rasulullah, pada fasa yang ketiga ini, umat manusia akan terbahagi kepada dua kem, fustatain. Dua kem ni dua kelompok. Macam kita tengok hari ni kan banyak kelompok. Waktu tu akan terbahagi manusia dua kelompok saja. Nabi sebut dengan jelas, kelompok pertama fustatu iman. Kelompok orang beriman, satu fasik pun tak ada, satu kafir pun tak ada, satu munafik pun tak ada di dalam kelompok itu. Dan kalian akan melihat, Nabi kata, terpecah satu di kumpulan fustatu nifaq ataupun fustatu kufrin, kumpulan kafir. Di dalam kumpulan kafir tu satu iman pun tak ada, sedikit iman pun tak ada. Ketika mana, Nabi kata,
kalian melihat umat aku terpecah dua dengan begitu jelas, maka tunggulah Dajjal pada hari itu ataupun esok hari. Dajjal Al-Masih. Kemunculan Dajjal terus disebut-sebut sehingga ke hari ini. Pelbagai teori konspirasi dikeluarkan untuk mendakwa tarikh kemunculan Dajjal yang sebenarnya. Malangnya, tidak ada yang dapat mengesahkan ketepatan teori-teori tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW telah memberikan gambaran mengenai kronologi kemunculan Dajjal ini. Hadis tersebut membawa maksud, pemakmuran Baitul Maqdis merupakan tanda kehancuran Yathrib, iaitu Madinah. Kehancuran Yathrib merupakan tanda permulaan Al-Malhamah, iaitu peperangan akhir zaman. Permulaan Al-Malhamah merupakan tanda pembebasan kota Konstantinopel. Dan pembebasan kota Konstantinopel merupakan tanda kemunculan Dajjal. Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Makmurnya Baitul Maqdis menandakan bahawa Madinah nanti akan menyusut. Dan bila mana kharabu Yathrib, bila mana Madinah itu sudah semakin susut, maka Nabi SAW kata khuruju Malhamah. Akan terjadinya peperangan yang besar yang mana berlaku di antara orang Islam dan juga tentera Rom. Dan bila mana berlakunya Malhamah, akan terjadinya Fathul Konstantiniyah, iaitu pembukaan kota Konstantinopel. Ketika mereka berjaya mengalahkan dan menawan kota Konstantinopel dengan laungan Allahu Akbar, La ilaha illallah, tiga kali, maka selepas daripada kekalahan terburuk dan terbesar kumpulan musuh-musuh Islam itulah, kedengaran satu suara yang menyebutkan, dan suara itu palsu. Dia sebut kata Dajjal telah pun keluar, Dajjal telah pun keluar. Dan sebahagian para ulama menyebutkan itulah kemarahan terbesar Dajjal apabila pasukan dia kalah. Dan ketika itu, sejurus selepas kekalahan peperangan tersebut, Dajjal pun mula keluar pada hari pertama beliau. Al-Masih. Itulah gelaran yang diberikan kepada satu makhluk yang membawa kerosakan ini. Namun mungkin kita akan merasa bingung apabila gelarannya itu menyamai dengan gelaran seorang Nabi yang diangkat ke langit satu ketika dahulu. Itulah Nabi Isa Al-Masih yang telah diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari disalib oleh orang Yahudi. Namun, apakah kaitan di antara kedua-duanya sehingga masing-masing diberikan gelaran yang sama? Kedua-dua individu ini ataupun figura ini, dia merupakan orang yang Allah berikan kelebihan yang ada pada tangan dia. Apa yang ada kepada Nabi Isa AS diberi juga kepada Dajjal. Kalau Nabi Isa AS boleh menurunkan hidangan daripada langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan daripada langit. Kalau Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa AS boleh mengubat sakit-sakit yang pelik-pelik yang tak mampu diubat oleh ubat yang ada di zaman itu, maka Dajjal juga boleh mengubat sakit-sakit. Jadi apa yang diberi kepada Nabi Isa diberi pada Dajjal. Sebab itu kedua-dua ini membawa gelaran Al-Masih, iaitu Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Dajjal ni bila dia main, tugas nombor satu dia yang setiap tempat bila dia sampai dia ulang ialah dia akan suruh semua orang untuk mengaku bahawa dia Tuhan. Dengan pelbagai sihir yang dia ada, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, mengeluarkan emas dan perak daripada tanah, maka ketika itu ramailah orang berpusu-pusu, berbondong-bondong ikut Dajjal. Dan para penonton sekalian, betapa mahalnya iman kita ketika itu, wal'iyadzubillah, kalau kita terikut dengan Dajjal, kita memohon kepada Allah supaya kita semua dijaga oleh Allah SWT, kekal iman kita. Walaupun pada masa keluarnya Dajjal, untuk kita terus mengaku bahawa La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
ketika Dajjal keluar, umat Islam sangat-sangat berada dalam keadaan yang susah. Kan? Mereka terfitnah dengan berbagai-bagai godaan-godaan Dajjal yang mengaku dirinya itu Tuhan. Jadi, tidak ada yang mampu untuk melawan Dajjal. Hatta komander terakhir umat Islam iaitu Imam Mahdi juga tidak mampu untuk melawan Dajjal. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa daripada langit ke Manaratul Baydha, iaitu Menara Putih. Dan Nabi Isa lah yang kemudiannya memimpin umat Islam untuk menentang Dajjal, sehingga dalam pepatah Arab menyatakan Idhal Masih Yaqtulul Masih, hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih, ataupun dalam konteks bahasa Melayunya, apabila buku bertemu ruas. Kesengsaraan dan ketakutan. Dikatakan pada zaman kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami satu fasa yang sangat sukar untuk dilalui. Semua makhluk hidup akan mencari tempat pergantungan yang boleh membantu mereka melalui penderitaan tersebut. Lalu orang-orang yang beriman hanya akan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang mereka yang lemah imannya akan mencari Dajjal dan menjadi pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua dari fitnah-fitnah Dajjal yang semakin menghampiri.